Halo semua, selamat datang di channel Lurul Autonet Teman-teman sekalian kembali lagi bersama saya Daya Honda Sukun Malang uh, Kali ini saya berada di dalam Sebuah kabin mobil Honda All New HR-V RS 2023 uh, <tuh> Saya ingin Menunjukkan uh, betapa canggihnya Mobil ini Tentunya Honda Sensing kalian sudah tahu semua ya Teman-teman sekalian ya, bisa cek video-video Saya sebelumnya terkait dengan Honda Sensing Tapi yang akan saya berikan sharing informasi buat teman-teman sekalian barangkali ada yang uh, masih belum tahu dan ingin mengetahui dan mungkin nanti berminat ingin membeli Honda HR-V RS ini teman-teman bisa hubungi saya ada tunda sekun Malang ini <tuh> di speedometernya kalian bisa mengatur apa saja terus bisa mendapatkan informasi apa saja teman-teman sekalian yuk uh, saya akan uh, berikan Uh, petunjuknya, caranya ya di sini ya, teman-teman. Ya, oke, teman-teman sekalian, jadi uh, ada banyak tombol di sini. Mungkin buat teman-teman sekalian bingung, ya, Mas. Ini tombol apa? Tombol apa? Saya bingung, tenang. Ini adalah tombol untuk safety uh, driving kalian, teman-teman sekalian. Ini tombol untuk mengaktifkan beberapa fitur Honda Sensing. Ini ada tombol LKAS, terus ada tombol. Uh, adaptive Cruise Control with LSF Low Speed Follow. Uh, ini bisa uh, kalian operasikan ketika mobil uh, apa namanya berjalan ya, ketika mobil jalan. Tapi untuk ini saya tidak akan menjelaskan fitur ini dulu karena ini adalah Honda Sensing. Kalian bisa cek video-video saya yang sebelumnya terkait Honda Sensing. Tapi saya akan Uh, menjelaskan fitur tombol yang ini, teman-teman sekalian. Nah, di sini ada beberapa tombol, teman-teman sekalian. Akan tetapi, tidak semua yang saya jelaskan uh, ini ada tombol gulir. Kalian bisa lihat di sini ya, ini tombol gulirnya, terus ini ada tombol home, teman-teman. Ini ada tombol home, terus ini ada volume, volume source, terus uh, uh, pengaturan channelnya. Ini untuk pengaturan. Voice-nya dan uh, apabila tersambung dengan Bluetooth kalian bisa klik ini. Nah, yang tombol ini sama ini serta ini, teman-teman ini tersambung ke head unit ini. Kalian bisa mengoperasikannya di sini, ya teman-teman mau source, kalian mau apa di sini, tuh berpindah-pindah dia. Seperti itu teman-teman sekalian. Oke, okay. terus. Uh, yang akan saya jelaskan lebih detail adalah ini. Nah, ini adalah speedometer atau uh, uh, meter cluster dari Honda HR-V, teman-teman sekalian. Oke, okay? nah di sini ada banyak sekali yang bisa kalian cek, ya. Yang ini digital, ya, teman-teman, ya, bisa diganti-ganti. Um, yang pertama, kalian men uh, mengoperasikannya lewat ini. Ini ada tombol gulir di sini, teman-teman. Sorry kalau ngeblur, ya. Terus, ini ada tombol home, nah saya uh, ini ini juga bisa dipencet ya dipencet gini ke bawah gitu nah di sini ada beberapa uh, model yang pertama adalah uh, teknometer teman-teman teknometer kalian tinggal pencet di sini dia akan uh, uh, apa namanya seperti speedometer gitu ya rpm-nya ya teman-teman ya terus apabila kalian ingin dipencet lagi teman-teman sekalian ini range dan fuel Artinya average teman-teman sekalian bisa dapat informasi di sini Average nya berapa kilometer Satu per berapa per dua belas per sekian uh, belas kilometer untuk satu liternya Terus ini uh, 79 kilometer ini adalah range estimasi untuk teman-teman sekalian pergi ke pom bensin. Tapi ketika ini menunjukkan nilai 0. 0 km. Itu masih. Dia masih ada jeda waktu sekitar. Uh, 10 sampai 15 km. Kalau nggak salah ya teman-teman ya. Di situ juga ada trip A, trip B. <tuh> Oke. Okay, kita back dulu. Nah ini untuk range and fuelnya. Kemudian ada speed and time. Nah speed and time ini adalah rata-rata kecepatan teman-teman sekalian. Terus kita balik lagi ini ada G meter G meter ini sama seperti yang ini ya teknometer cuman dia bedanya ini kayak gini nah kayak gini teman-teman jadi dia bedanya lebih lebih sporty lah kalau menurut saya ya teman-teman ya terus dia ada seat belt nah ini 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 saya duduk di sini tidak menggunakan seat belt jadi teman-teman sekalian bisa lihat uh, penumpang mana yang belum menggunakan seat belt ada penumpang misalnya di samping di sini ada penumpang atau di belakang yang belum menggunakan seat belt teman-teman bisa lihat gitu ya dan bisa untuk um, apa namanya mengingatkan penumpang lainnya untuk menggunakan seat belt ini ada maintenance oh ya seat belt ini selain dia juga ada bunyi ya bunyi tit, tit tit gitu ya terus ada maintenance maintenance distance to engine oil replacement berapa kilometer lagi Nah ini karena masih disegel semua teman-teman Makanya ini engine-nya masih nyala Karena ini masih mobil baru ya teman-teman ya Jadi ketika kalau misalnya sudah dibeli Sudah laku mobilnya Ini nanti semuanya di scan ulang Di PDA lagi gitu ya Jadi ini untuk mengingatkan teman-teman sekalian Olinya itu kapan mau diganti gitu Waktu oli ganti itu kapan gitu terus ini namanya safety support nah safety support ini adalah salah satu untuk sistem keamanan Honda Sensing ini di sini ada namanya RDM Road Departure Mitigation ini teman-teman bisa di apa namanya bisa dinonaktifkan juga ini fungsinya untuk uh, setir ya apabila kalian misalnya di jalan tol atau sistem mendeteksi uh, apa namanya uh, marka jalan atau garis-garis jalan ketika kalian gini misalnya gini Gitu, maka dia akan secara otomatis uh, getar ketika dengan syaratnya teman-teman tidak menyalakan lampu sen ya. Tapi kalau menyalakan lampu sen ke kanan, misalnya terus teman-teman belok ke kanan, dia uh, tidak akan getar seperti itu. Ini namanya collision mitigation braking system (CMBS), teman-teman sekalian. CMBS itu adalah... Uh, ngerem mendadak teman-teman. Apabila kalian tidak sadar di depan ada objek atau objek yang di depan atau kendaraan lain ngerem mendadak dan teman-teman tidak sempat untuk ngerem, itu dia akan ngerem sendiri. Jadi, membantu sistem kami. Ini bisa dinonaktifkan. Ini collision mitigation braking system off. Ini off artinya kalau kita on kan tinggal klik lagi. Nah, ini on teman-teman. Oke. Seperti itu. Terus ini ada setting. Nah, di setting ini kalian bisa Uh, setting jamnya, meter setupnya, adjustment irpds dan sebagainya teman-teman sekalian. Jadi ini bisa di setting driver assist system, uh, preceding vehicle uh, proximity warning distance. Dia dia itu ada lcdn namanya lead car departure notification system teman-teman. Jadi ini mau back mau mau far, near, uh, normal. Ini juga mengaktifkan untuk sistem pengereman CMBS nya Terus ada ini vehicle ahead beef sama juga teman-teman sekalian. Ada beberapa banyak sih teman-teman ya. Nah ini custom display. Kalian bisa cek displaynya kayak gimana. Yang ada misalnya ini yang ada di sini ya meter dan sebagainya. Terus ah, informasi informasi di sini kalau misalnya sistem Honda sensingnya itu rusak maka dia akan seperti ini. Adaptive Cruise Control System Problem Road departure mitigation system problem, adaptive cruise control system, dan sebagainya, teman-teman. Dah -teman. ini karena apa? Karena ini masih belum di scan. Nah, gitu, teman-teman. Oke, jadi itu adalah sebuah kecanggihan yang diberikan di. Meter Cluster Honda HR-V RS ini teman-teman Apabila kalian berminat Silahkan langsung hubungi saya Dayat Honda Sukun Malang di sini. Kita masih ada beberapa stok Untuk Honda HR-V Ada program promo spesial juga Sekian masih bersama saya Dayat Honda Sukun Malang See you the top Bye teman-teman